Video amatir ini merekam pasca terjadinya kecelakaan tunggal di ruas jalan tol Desa Karang Dagangan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Mobil Elf Nopol N7026YJ yang dikemudikan Joko, 36 tahun, warga Tanggul Kulon Jember ini terbalik setelah salah satu roda bagian depan terpecah. Satu orang penumpang, Hudar Mawani Nadiatus Solihah, 21 tahun, warga Sukodono, Kabupaten Lumajang, meninggal dunia. Sedang 6 orang penumpang lainnya menderita luka-luka dan dilarikan ke UGD RSUD Jombang. Sedang sang pengemudi Elf mengalami luka dalam kecelakaan ini. Berdasarkan laporan Laka Lantas Polres Jombang, insiden ini bermula saat mobil Elf yang mengangkut rombongan takziah sebanyak 17 orang melaju kencang dari Lumajang menuju arah Kediri. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba ban depan sebelah kanan pecah. Mobil ini langsung oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terbalik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang dapat dimintai konfirmasi. Mobil sudah diamankan di Satuan Laka Lantas Polres Jombang. Saiful Mualimin, CTV Jombang.